Mereka bilang, rumah adalah tempat terbaik untuk kembali, untuk pulang. Tempat di mana hati kita berada. Tapi entah kenapa, rumah bagiku tidak terasa seperti rumah. Sahabat bahagia, kita semua tentu tak ingin jadi bagian dari hancurnya sebuah keluarga seperti dalam puisi, Broken Home, karya Bechover Official tadi. Untuk itu mari kita belajar bersama membangun keluarga yang sakinah, mawadah warohmah, insya Allah. Assalamualaikum, sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di kanal YouTube keluarga kita, Sequoia Inspira. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi dengan sahabat semua, 10 kualifikasi keluarga Islami yang menginspirasi. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai agama Islam tercermin dalam kehidupan sehari-hari keluarga kita. Mari kita mulai. Keluarga ini selalu menjunjung tinggi nilai kasih sayang dan pengasihan. Mereka mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kebaikan dan penghargaan terhadap sesama, seiring dengan pendalaman ajaran agama. Dengan menjalankan prinsip takwa atau ketakutan dan penghormatan kepada Allah, keluarga ini menjaga kesucian akhlak dan tindakan dalam semua aspek kehidupan. Keluarga ini mempraktikkan keadilan dalam segala hal, mulai dari pembagian tugas di rumah hingga perlakuan terhadap semua anggota keluarga tanpa memandang perbedaan. Mereka mencontohkan kesetaraan antara suami dan istri dalam hal tanggung jawab dan hak-hak, serta memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mengenai nilai-nilai kesetaraan gender dalam Islam. Mereka selalu berbicara dengan lembut dan hormat satu sama lain. Bahkan dalam saat konflik, komunikasi yang efektif membantu mencegah perpecahan. Keluarga ini selalu saling berusaha memahami sudut pandang masing-masing. Mereka mengajarkan bahwa pengertian adalah kunci mengatasi perbedaan. Mereka aktif dalam kegiatan sosial dan amal, berusaha membantu yang membutuhkan dan memberikan contoh tentang kepentingan berbagi dalam Islam. Keluarga ini mengajarkan tentang belas kasihan dan kelembutan terhadap makhluk Allah. Mereka merawat hewan, lingkungan, dan orang lain dengan penuh kasih.
kesabaran dalam menghadapi cobaan dan konflik. Keluarga ini mengajarkan tentang pentingnya menenangkan diri dan tidak berbicara dengan emosi berlebihan. Mereka senantiasa berusaha melakukan segala sesuatu dengan ihsan, yaitu tindakan yang baik dan indah. Keluarga ini menjadi teladan dalam memberikan yang terbaik kepada semua orang di sekitarnya. Terima kasih telah menemani kami dalam mengeksplorasi 10 contoh keluarga Islami yang menginspirasi. Semua keluarga ini menunjukkan bagaimana ajaran Islam bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk hubungan harmonis, penuh cinta, dan berkah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita semua dapat terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.